Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba telolet terbaru dari Hokidoki pakai Bluetooth. Perbedaannya adalah ada lampu indikator Bluetooth pakai di bawah. Kita coba ya. Colokan pertama, indikator Bluetooth-nya kedip-kedip seperti ini. Ini kalau flash per detik ini berarti belum ada konek yang terkonek Bluetooth-nya. Tetap bisa digunakan. Kita coba pakai HP-nya ya. Nah, ini. Kalau konekannya kita start scan dulu sampai dapat ya. Kita konekkan. Nah, indikator udah konek adalah lampunya berhenti berkedip. Kita coba suaranya ya. Tombolnya masih bisa digunakan juga sama.